Indonesia gagal menang usai hanya bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Yap, sebuah hasil yang dirasa sangat menyakitkan karena terjadi akibat wasit yang lagi-lagi nyebelin. Sesuatu yang pastinya akan menjadi trending topic sebab ya emang separah itu keputusannya. Belum lagi kelakuan para pemain Bahrain yang letoynya minta ampun, bahkan membuat Missile Girls kaget setengah mati. Yap, iya, yang menjalani debut beneran gak nyangka ternyata ada loh kejadian semacam ini. Nah, melihat segala hal yang ada, pastinya Pak Erik gak akan tinggal diam terutama buat melabrak AFC. Dan jangan lupa, 1% PSSI akan melapor langsung ke FIFA perihal masalah ini. Karena kalau laporan ke AFC, yalah sama aja. Wong AFC isinya aja kebanyakan orang-orang Timur Tengah yang modelannya setipe kayak gitu. Lagi dan lagi, Indonesia harus mengalami kesialan ketika melawan tim dari Timur Tengah. Kali ini saat bersua Bahrain. Bukan karena mereka hebat, tapi lebih kepada faktor non-teknis yang bikin Indonesia gagal menang. Yap, sejatinya harus diakui di babak pertama, tim Garuda mainnya nggak begitu bagus. Dan ini fakta, karena banyak yang nggak jalan dari taktik Koshin, walaupun akhirnya sukses juga bikin gol penyama lewat Ragnar Oratmangun. Tapi di babak kedua, praktis permainan Indonesia jauh lebih bagus, terutama dengan masuknya Eliano Reinders dan Rizky Ridho. Sampai pada satu momen, Rafael Strike berhasil membuat Indonesia berbalik unggul lewat placing manja nan akurat. Akan tetapi ketika kemenangan itu udah di depan mata, ialah Bahrain mampu menyamakan kedudukan jadi 2-2. Alhasil, ini membuat posisi Indonesia untuk saat ini terlempar ke peringkat 5 klasemen sementara. Yap, sebenarnya satu poin dari Bahrain udah seperti target yang diberikan oleh PSSI kepada Koshin. Akan tetapi sejatinya Indonesia itu bisa loh menang dan bawa 3 poin. Namun seperti biasa, terjadi perampokan yang dilakukan oleh wasit yang bahkan kami pun tak sudi menyebut namanya. Sebab dari detik awal sampai kelar, wasit botak yang satu ini beneran asli kelihatan banget berpihak sama Bahrain. Terutama di momen-momen pelanggaran ringan dan sedang. Walah, kalau pemain Bahrain yang disenggol dikit aja, langsung dong tiup peluit. Tapi giliran pemain Indonesia harus nunggu pelanggaran berat dulu, baru tiup peluit. Ditambah nih, kelakuan para pemain Bahrain yang elah, dramanya ngalahin bintang film. Senggol dikit, guling-guling. Sentuh dikit, teriak kayak digebukin sekampung. Pokoknya ya, ciri khas tim Timur Tengah gitu semua deh. Pantesan, di Piala Dunia, tim-tim Timur Tengah cuma jadi badut. Nah, yang paling bikin publik tanah air geram sampai para pemain dan staff ikutan emosi, gimana bisa? Injury time yang seharusnya 6 menit, ini sampai mau 10 menit. Ibarat kata nih, selama Bahrain gak cetak gol, sampai subuh juga gak bakal ditiup tuh peluit. Dan beneran aja, di menit 90+9, sesaat setelah Bahrain cetak gol, langsung dong diakhirin pertandingannya. Emang kocak, super kocak, asli deh bikin emosi. Sementara itu, laga ini sendiri dirasa juga menjadi pengalaman berharga bagi Missile Girls secara pribadi. Sebab pastinya ia merasa sangat kaget dengan segala situasi yang mungkin baru pertama kali ia lihat. Pertama, soal pemain Bahrain yang disenggol dikit meronta-ronta. Lalu ya sudah pasti, soal wasit inilah yang dirasa sangat menjijikan baginya. Ya, apa yang dirasakan oleh Mace emang wajar sih. Dan kayaknya ia juga harus banyak belajar biar besok-besok nggak begitu kaget. Di sisi lain, Pak Erik sendiri pastinya nggak akan tinggal diam soal ini.
Sebab ini kesekian kalinya Indonesia harus merugi karena ulah wasit dan AFC adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Karena dari awal penunjukan wasit yang secara rumpun, masih satu wilayah sama Bahrain yaitu Oman alias Asia Barat adalah hal yang aneh. Lah ini mulai dari wasit utama sampai asistennya semuanya dari Timur Tengah. Kayak nggak ada wasit lain aja yang berasal dari negara luar Timur Tengah macam Jepang, Korea, atau Australia. Lebih lanjut, kemungkinan besar PSSI akan membawa masalah ini ke FIFA langsung. Karena kalau AFC, gila, udah berapa kali Indonesia dirugikan. Dan fakta yang mungkin kalian belum tahu. Presiden AFC ini orang Bahrain, jadi ya cukup tahulah gimana. Atas dasar itulah, kembali lagi, PSSI pastinya akan mengusut tuntas dan meminta FIFA melakukan interogasi. Karena ini beneran merugikan Indonesia. Dan kalau semisal, amit-amit tim Garuda gagal lolos Piala Dunia karena hasil ini, beneran, kami meminta kalian buat nyumpahin apapun ke Bahrain ataupun AFC biar mereka kena batunya. Kami tahu kalau FIFA sendiri sebenarnya juga organisasi yang gak bersih-bersih amat. Tapi AFC jujur sih lebih kocak. Yap, terlepas dari apapun, yang jelas laga melawan China sebisa mungkin harus dimenangkan. Dan sejatinya peluang itu sangat terbuka, karena China sendiri sedang dalam mental yang drop usai kalah lagi. Yap, pasukan Panda. Sebelum ini baru saja menderita kekalahan 3-1 atas Australia. Hal yang kini membuat mereka makin tenggelam di dasar klasemen dengan 0 poin. Nah, jika mampu menang atas China, peluang untuk bisa lolos itu masih terjaga. Walaupun di bulan November nanti kita harus main melawan Jepang dan Arab Saudi. Nggak mudah memang, tapi semoga di bulan Oktober ini kita bisa dapat amunisi baru lagi buat menambah kekuatan. Ya mudah-mudahan kedatangan Kevin Dix ke Jakarta ini beneran buat salaman sama Pak Erik, sekaligus buat ngurusin proses naturalisasi. Dan semoga selain Kevin Dix, ada pemain-pemain lain yang segera nyusul. Sebab jika sukses nambah lagi, maka kita bisa lebih pede buat tanding lawan Jepang. Belum tentu menang juga sih, at least memberikan perlawanan luar biasa itu juga termaksud hasil yang bagus. So, yang terjadi, biarlah terjadi. Dan biarlah itu menjadi takdir yang tak bisa terelakkan. Harapannya tentu saja mengubah segala bentuk amarah, emosi, dan lain sebagainya. Menjadi sebuah motivasi lebih untuk ambil 3 poin dari China setelah ini. Tetap semangat Garuda, kalian udah bekerja keras dan kami bangga akan hal itu. Dan pastinya media-media asing juga menyoroti hasil ini serta kelakuan aneh dari para Bahrain itu sendiri. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.